الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kita di subuh yang berkah ini, kita akan mentadabburi, mengkaji dan mempelajari hadis yang ke-23. Al-hadis ats-tsalif wal ashrun. Hadis ke-23. An Abi Malikin Al-Harits bin Asimin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'an aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha rawahu muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hadis yang ke-23 yang terdapat di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah. Di dalam kitab Al-Wafi, kitab Al-Wafi adalah salah satu kitab yang menjelaskan, yang menguraikan, atau dalam kalau istilah Al-Quran itu, yang menafsirkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'un Nawawiyah. Kitab Al-Wafi
Pengarang memberi judul hadis ini dengan kullu khairin shadaqah. Kullu khairin shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Setiap kebaikan adalah shadaqah. Shadaqah itu bahasa kita sedekah. Jadi kalau kita lihat dari judul bab ini atau judul hadis ini, sedekah itu tidak harus berbentuk uang atau berbentuk materi. Semua kebaikan adalah sedekah. Kita berbuat baik, kita bersedekah. Termasuk berbuat baik kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah judul dari hadis ini yang diberikan oleh pengarang kitab Al-Wafi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termuat di dalam kitab ini atau hadis ini merupakan salah satu bentuk jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti hadis-hadis lainnya yang sudah kita pelajari, ada 22 hadis yang sudah kita pelajari, kita kaji, kita tadabburi secara rutin di masjid kita ini. Jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Adalah maknanya perkataan yang pendek dan ringkas tapi maknanya luas, maknanya dalam. Ini yang disebut sebagai disebutkan dalam sebuah pepatah, khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan itu yang sedikit tapi mengena. Ya. Jawami'ul kalim. Di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran, banyak sekali mutiara yang berharga sebagai pedoman kita, sebagai bimbingan dan panduan kita dalam mengarungi kehidupan ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan suatu perkataan yang sia-sia, perkataan yang tiada berguna. Apa yang di ucapkan, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah merupakan wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak sekali-kali tidaklah ia berucap atau berkata berdasarkan hawa nafsu, melainkan apa yang ia ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari sabda beliau, at-tahuru syatrul iman. At-tahuru syatrul iman. Terjemahannya at-tahur itu adalah kesucian. Ya, berasal dari kata toharoh. Syatrul iman, sebagian dari iman. Jadi kesucian itu sebagian dari iman. Ada juga yang menerjemahkannya kebersihan itu sebagian daripada iman. At-tahur syatrul iman. Ini adalah lafaz yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis ini seperti yang kita lihat tadi, hadis sahih riwayat Imam Muslim. At-tahur syatrul iman, kesucian sebagian daripada iman.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ungkapan yang cukup populer, an-nazafatu minal iman. Mirip an-nazafatu minal iman. An-nazafa ini artinya memang kebersihan, tidak diartikan yang lain. An-nazafatu minal iman artinya kebersihan itu berasal dari iman. Sebagian orang menghubungkannya atau menyebutnya sebagai ucapan Nabi, sehingga ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman dengan redaksi seperti ini, Bapak Ibu, bukanlah ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Nabi, walaupun artinya bisa benar, tapi redaksi seperti ini, an-nazafatu minal iman, yang kemudian diterjemahkan dengan sebagian kebersihan itu sebagian daripada iman, ini bukan ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan siapa? Enggak tahu. Ucapan orang. Nah, kalau itu bukan ucapan Nabi, maka kita tidak boleh mengatakannya atau menisbahkannya atau menghubungkannya kepada Nabi. Ya. Sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi, kita tidak boleh mengatakan Rasulullah bersabda. Kalau kita tetap paksakan, maka kita sudah membuat hadis palsu. Nah, itu bahaya. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada iman, kalau dia tahu itu bukan berasal dari Nabi, tetap dia paksakan, berarti dia sudah membuat hadis palsu. Dan membuat hadis palsu ancamannya tidak gampang. Ancamannya tidak gampang. Kenapa? Kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta mengatasnamakanku, maka hendaklah dia bersiap-siap untuk mengambil sebuah tempat di dalam neraka. Nauzubillah. Man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta mengatasnamakanku dengan sengaja itu tahu. Ya, berbeda dengan orang yang tidak tahu itu ikut-ikutan orang. An-nazafatu minal iman. Nabi bersabda an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kalau dia tahu, dia sudah membuat hadis palsu. Walaupun maknanya benar, ya, an-nazafah, kebersihan. Memang kita harus bersih, ya. Tidak dipungkiri lagi, memang kita harus bersih. Bersih apa? Bersih segala-galanya. Tapi Bapak Ibu, makna yang benar tidak berarti bahwa kita boleh menisbahkan atau mengatakan itu berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang lafadz yang betul kalau kita memang memaknai kebersihan, at-tahuru syatrul iman. At-tahur syatrul iman. Artinya kebersihan itu, syatrun itu artinya setengah. Nisfun, nah, nisfu, ada kan nisfu, nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Jadi syatrun itu artinya nisfu. At-tahuru nisful iman. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah separuh dari iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, penting untuk kita fahami lafaz at-taharah. At-tahuru itu kan dari kata toharoh. Toharoh itu bahasa kita kesucian. At-taharah, ya, itu arti kesucian. Sifatnya tahir. Tahir itu bersih, suci artinya. Maka kita, Bapak dan Ibu, di dalam kitab, kalau kita belajar fikih biasanya bab yang pertama itu bab toharoh, bab bersuci. Bab bersuci. Nanti bersuci itu pertama wudu, yang kedua mandi, ya. Yang ketiga
istinja, cebok. Kemudian berikutnya tayamum, termasuk bab bersuci. Itu yang at-taharah. Lawannya apa? Lawannya an-najasah, najis. Ini lawannya najis. Jadi kalau suci itu lawannya najis. Bahasa Arabnya toharoh. Lawannya najasah, sifatnya najis. Ya, sama bahasa Indonesia sudah jadi najis. Itu toharoh. Kemudian yang kedua an-nazafah. Tadi kan an-nazafatu minal iman. Nazafah itu artinya bukan suci, tapi kebersihan. Berbeda, suci dengan bersih itu berbeda, Bapak Ibu. Ya. Kalau suci ini berkaitan dengan masalah hukum, kalau bersih itu tidak. Ya memang sama-sama baik, suci baik, bersih juga baik. Jadi an-nazafah itu lawannya bersih, bukan lawannya suci, bukan lawannya najis. Kalau toharoh, lawannya toharoh itu suci kan, lawannya najis. Kalau nazofa itu lawannya bukan najis tapi tapi kotor. Bersih itu lawannya kotor. Nah maka kaidah dalam agama begini. Setiap yang suci itu pasti bersih. Setiap yang suci itu pasti bersih. Tetapi tidak semua yang bersih itu suci. Semua yang najis itu pasti kotor. Semua benda najis pasti kotor. Tetapi tidak semua yang kotor itu najis. Nah, supaya lebih gampang kita ambil contoh. Tidak semua yang kotor itu najis. Tapi setiap yang najis pasti kotor. Semua yang najis pasti kotor. Contohnya Bapak Ibu, ya. Tidak semua yang kotor itu najis. Apa yang kotor? Umpamanya debu. Debu atau tanah itu kan kotor, tapi debu dalam hukum agama tidak najis. Tanah juga tidak najis, ya. Banyak sekali benda, zat atau benda materi yang kita lihat tampaknya menurut kita kotor, bahkan mungkin menjijikkan, tetapi dia tidak najis. Air liur kotor, air liur. Jangankan air liur orang ya, air liur kita aja itu rasa jijik gitu ya. Tapi air liur itu Bapak Ibu, air liur itu tidak najis walaupun dia kotor. Ingus atau dahak itu kan kotor. Buktinya kotor apa? Kalau ada di pakaian mesti kita cepat-cepat bersihkan. Kita anggap kotor, tapi dia tidak najis. Nah itu contoh. Jadi tidak setiap yang kotor itu najis, tapi setiap yang najis pasti kotor. Apa najis kotor? Banyak sekali kotoran manusia. Itu kotor dan najis. Air seni manusia, ya. Itu kotor dan najis. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kotoran binatang. Ya, dulu pernah ini pelajaran fikih, cuma untuk memperjelas saya perlu jelaskan. Kotoran binatang, Bapak Ibu, kotoran binatang ini ada dua macam. Pertama, binatang yang halal dagingnya. Yang kedua, binatang yang tidak halal dagingnya. Binatang yang tidak halal dagingnya, ini ulama sepakat, yang tidak halal dagingnya, kotorannya itu najis, ya, pasti dia kotor. Tidak halal dagingnya, kucing tidak halal, kucing itu tidak najis, tapi kotorannya najis. Kenapa? Kucing itu tidak boleh dimakan, walaupun dia tidak najis. Daging kucing nggak boleh dimakan. Apalagi tikus itu tidak boleh dimakan. Ya,
kotorannya najis. Ya, apalagi anjing, babi dan seterusnya ya. Setiap binatang yang tidak halal dagingnya, tidak boleh dimakan dagingnya, itu kotorannya adalah najis menurut kesepakatan ulama. Nah, sekarang bagaimana binatang yang dagingnya itu halal dimakan? Ayam, sapi, kambing, itik. Nah, Bapak Ibu, ini para ulama berbeda pendapat. Berbeda pendapat hukumnya. Tentang apa kotorannya? Sebagian ulama mengatakan kotorannya najis, sebagian lagi mengatakan kotorannya tidak najis. Kotoran ayam itu kotor, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kotoran ayam itu tidak najis. Kenapa? Karena halal dimakan dagingnya. Kotoran kambing kotor, kotoran sapi kotor, tapi menurut sebagian ulama kotorannya tidak najis. Kenapa? Karena dagingnya boleh dimakan. Nah, ini Bapak Ibu, ini nanti ada implikasi hukumnya, ada turunan hukum. Apa? Jual beli kotoran binatang. Boleh nggak kita memperjualbelikan? Apa? Saya ternak kambing, kemudian kotorannya saya jual, boleh nggak? Kalau menurut ulama yang mengatakan bahwa kotoran kambing itu najis, nggak boleh dijual, karena menjual barang najis itu tidak boleh, tidak sah. Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan harus suci. Harus suci. Memperjualbelikan benda najis hukumnya haram, jual belinya tidak sah. Ya, Pak Taufik ternak sapi. Terus sapi itu kan kotorannya banyak, baik untuk pupuk. Wah, ini kalau dibuang-buang sayang. Ya, dibuang sayang. Terus mau dijual, jadi selain menjual dagingnya, juga jual kotorannya. Boleh tidak? Boleh menurut ulama yang mengatakan bahwa kotoran sapi tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena sapi itu halal. Nah, kotoran kucing nggak boleh. Kesepakatan ulama kenapa? Binatangnya tidak boleh dimakan. Nah, itu Bapak Ibu, jadi kesimpulannya, semua binatang yang dagingnya itu tidak boleh dimakan, kotorannya najis menurut kesepakatan ulama. Sedangkan binatang yang halal dagingnya, ini para ulama berbeda pendapat, ini khilafiyah. Nah, pendapat yang mana yang kuat? Saya tidak berani mana yang kuat, ini kan pendapat ulama ya. Masing-masing punya alasan. Ini bab fikih, tapi untuk menjelaskan. Jadi kesimpulannya, tidak semua yang kotor itu najis, itu pasti. Ya. Tapi setiap yang najis pasti kotor. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita balik. Apakah semua yang bersih itu suci? Apakah kemudian yang semua yang suci itu bersih? Kalau semua yang suci pasti bersih ya. Kemudian apakah semua yang bersih itu suci? Belum tentu. Kita ambil contoh minuman keras, khamr. Nah, khamr ini Bapak Ibu itu kan dianggap bersih. Kenapa dianggap bersih? Buktinya diminum orang. Gak mungkin dong orang minum yang kotor. Ya. Minuman keras itu diminum orang. Makanya namanya minuman. Walaupun keras, menurut mayoritas ulama atau menurut sebagian ulama khamr itu, minuman keras itu najis ya. Najis, walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan khamr tidak najis. Kalau tidak najis, kenapa tidak boleh diminum? Ya, tidak boleh diminumnya bukan karena najisnya, karena dia memabukkan. Itu contoh Bapak Ibu. Baik, ini penjelasan tentang tadi ada dua lafaz at-tahur syatrul iman dengan an-nazafatu minal iman. Jadi ingin saya tegaskan lagi, lafaz an-nazafatu minal iman ini bukan berasal dari Nabi ya. Enggak boleh kita mengatakan Nabi bersabda. Ya,
ditulis di apa? Bagus untuk mengingatkan kebersihan itu sebagian dari iman. Tapi kalau mengatakan itu berasal dari Nabi dengan lafaz seperti ini, ya, bukan terjemahan, ini tidak boleh. Dikhawatirkan nanti dia bisa membuat hadis palsu. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi penjelasan Nah sekarang toharoh dalam bahasan yang sudah dibahas ini, at-tahuru syatrul iman. Jadi kalau kita terjemahkan at-tahuru syatrul iman, terjemahannya kesucian itu separoh dari iman, atau kebersihan itu separoh dari iman. Kebersihan atau kesucian itu maksudnya apa? Kita lihat ini ada penjelasan para ulama dalam hadis ini. Yang pertama, ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa at-tahur syatrul iman, kesucian itu separuh dari kepada iman, yang dimaksud kesucian itu adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa. Ya. Jadi orang yang meninggalkan dosa, dia sudah menjaga separuh dari imannya. Sebaliknya, orang yang suka berbuat dosa seakan-akan dia sudah meninggalkan sebagian daripada imannya. Karena meninggalkan toharo itu artinya meninggalkan dosa. Itu yang pertama. Kemudian ada juga yang mengatakan at-tahuru syatrul iman itu toharo dalam hadis ini artinya bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas. Ini makna hadis. Nah, hadas itu ada dua. Hadas besar dan hadas kecil. Bapak dan Ibu, dalam kita ke fikih lagi. Dalam fikih ada istilah najis dan hadas. Itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau najis itu kelihatan bendanya. Jadi benda kemudian nanti ada hukumnya. Najis. Contohnya tadi kotoran binatang, kotoran manusia, air seni, itu kan kelihatan najis. Ya. Kalau hadas itu sifat dia tidak suci, tapi tidak kelihatan. Itu bukan sifat dari satu benda, tetapi itu keadaan. Hadas itu, kalau hadas kecil, orang yang tidak berwudu itu berhadas kecil. Kemudian hadas besar adalah orang yang junub atau wanita yang sedang haid atau nifas itu berhadas. Itu sifat yang melekat pada pada sesuatu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi toharoh dalam bahasa dalam hadis ini at-tahuru syatrul iman itu maknanya bisa dua. Pertama, meninggalkan dosa, artinya meninggalkan perbuatan dosa itu separuh dari iman. Kemudian bersuci baik dengan wudu ataupun tayamum, ya, atau mandi, itu separuh daripada iman. Ini makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini at-tahuru syatrul iman. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat satu persatu. Kita lihat mana yang pertama dulu, meninggalkan dosa, toharoh. Ya. Berarti kita bicara tentang kesucian atau kebersihan. Kalau dosa itu berkaitan dengan masalah hati, dosa berkaitan dengan hati. Berbeda dengan hadas, hadas itu berkaitan dengan, biasanya tema pembicaraan para ulama itu seputar masalah fisik. Ya, contohnya apa? Orang yang tidak berwudu, anggudu itu kan yang diwudu itu kan fisik, bukan hati. Junub itu terkait dengan fisik, ya, begitu juga haid. Nah, jadi kalau yang meninggalkan dosa, dosa itu berkaitan dengan masalah hati. Maka kita jelaskan tentang masalah kesucian hati atau kebersihan hati. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Taala surat Al-A'raf ayat 82. Allah berfirman, wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun.
Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka. Siapa mereka? Lut dan pengikut-pengikutnya dari kotamu ini. Kenapa diusir? Innahum unasuy yatatahharun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Ya, jadi toharah ini kaitannya dengan masalah yatatahharun, dari kata toharah. Jadi Nabi Lut dan pengikutnya, Nabi Lut dan pengikutnya yang tidak mau ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan mainstream, ya, arus utama, arus yang banyak kebanyakan orang lakukan itu apa? Ya, kaum LGBT, ya, atau perkawinan sejenis yang dilakukan oleh penduduk negeri Sodom, atau disebut juga kaum Lut, ya, penduduk di mana Nabi Lut hidup tinggal di situ. Nah, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang beriman kepadanya tidak mau melakukan itu. Jadi dianggap mereka orang yang sok suci, ya tataharu. Usir mereka. Mereka ini sok suci. Enggak mau ikut kita. Jadi di sini kata ya tataharun, ya. Jadi kata taharu. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat, tawabin. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi yatatahharun itu mutatahhirin artinya orang yang mensucikan diri. Bukan menganggap diri suci, ya, tetapi mensucikan diri itu artinya mensucikan diri dengan tazkiyah, membersihkan diri. Ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kata toharoh yang maknanya meninggalkan perbuatan dosa. Diambil dari ayat Al-Quran diantaranya tadi, ya, dan surat Al-Baqarah 222. Nah, sekarang kita bicara tentang kedudukan hati, Bapak dan Ibu. Kita bicara tentang tadi kesucian atau kesucian hati atau kebersihan hati, ya. Maka penting untuk kita jelaskan terlebih dahulu bagaimana sih kedudukan hati dalam pada manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat terlebih dahulu bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur penting, unsur raga dan unsur jiwa. Maka jiwa dan raga, ya, raga dan jiwa. Apa itu raga? Fisik, badan, tubuh yang tampak dari atas sampai ke bawah, kelihatan. Jiwa itu tidak kelihatan, ya. Nah, nanti nama lainnya